Satu-satunya PWI yang tidak berkombes di ibu kota provinsi. Jadi kita karena pertimbangan di sinilah media secara mayoritas di sini, teman-teman juga tinggal di sini, kombes media juga banyak di sini. Jadi kita ada di keputusan untuk kombesnya. Makanya mungkin salah satu sebabnya dulu balai wartawan yang ada di Tanjung Pinang tidak termaksimalkan. Nah, teman-teman, ini samping saya Pak Gubernur, ketua dewan kehormatan. Ya. Kami sering menyebutnya Ketua Deka, tapi bukan Dewan Kehormatan, Dewan Kawasan. Richard Nanggolan, di sampingnya Sekretaris Mas Haryanto. Beliau sehari-hari di Surya Kepri, Haryanto di Pos Metro. Kemudian sebelahnya salah satu Wakil Ketua Edi Sabara di Pos Metro juga. Kemudian Sarul di Wakil Sekretaris juga di Pos Metro. Terus ada Haji Aldi di Samjaya di hari-hari di Haluan dan Trans, ya, Trans Bakery, ya, salah satu wakil ketua. Kemudian Zahru juga salah satu wakil ketua. Masing-masing udah banyak yang bikin media-media juga nih, ada yang baru, ada yang masih di Tribun dulu itu. Kemudian Pak Iqbal ini hari-hari di Batam Pos salah satu wakil ketua juga, dan baru saja dipromosikan memimpin Batam Pos Online juga menggantikan saya. Sekaligus pengumuman. Enak saya tidak lagi di situ. Kemudian Pak Novianto itu sekretaris. Sekretaris, beliau punya media sendiri, Batam yang suka mengklik-klik, ya, jadi beliau Batam klik. Kemudian Pak Andi ini di Go Kepri, ya, dan keluar bendahara kita. Jadi hari ini mungkin tidak perlu beliau mengeluarkan uang jajan, ya, karena di sini sudah ada sih, ya. Dan laka yang ngambil itu Deddy Suwada dari Warta Kepri. Siap. Saya pikir itu perkenal kami secara singkat. Saya sendiri mungkin belum terlalu lama kenal dengan Pak Gubernur, tapi cukup berkarat lah. Beliau masih menjadi salah satu eselon 3 dulu kalau nggak salah di Pemkab Kepri. Itu seperti itu. Saya sendiri Chandra Ibrahim sampai hari ini masih diamanakan sebagai ketua PWI sampai 2023, Pak. Jadi 2024 nanti sangat tergantung siapa gubernur yang akan maju. Apakah saya masih dipercaya teman-teman atau tidak, nanti next saja. Saya pikir itu. Terima kasih juga Pak Hasan yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Saya pikir itu saja. Nah, yang ingin kami sampaikan begini, Pak. Seperti lazimnya daerah lain, PWI provinsi itu partnernya adalah Pemprov. Nah, seperti daerah lain juga, seperti di Riau, Sumatera Barat, kecuali Solo khusus, gitu kan. Kemudian Sumut juga punya, seperti itu. Partnernya adalah pemerintah provinsi. Nah, kami sangat berharap kerjasama atau hubungan timbal balik antara PWI dengan pemerintah provinsi dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Gubernur Pak Ansar. Kerjasama itu tetaplah kita jalin, ya, seperti selama ini. Yang kebetulan kita Provinsi Kepri mungkin dulu pernah dapat musibah dengan meninggalnya almarhum Bapak Haji Muhammad Sani, dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Nurdin yang juga dalam tanda kutip ada musibah juga, kemudian dilanjutkan oleh Pak Istiadya yang juga dalam tanda kutip ada musibah tidak terpilih kembali. Dan sampailah kemudian ke Pak Ansar Ahmad, senior saya di Undri, sama-sama di ekonomi. Nah, harapan kami tentu ke depan bahwa kita tetap menjalin kerjasama antara pemerintah provinsi dengan PWI Provinsi Kepulauan Riau, saling membantu. Karena tugas PWI itu adalah ya partnernya,
pemerintah provinsi. Saling membantu, kami membantu memberitakan, mengekspos soal pembangunan, soal kemajuan, soal apapun yang di pemerintah provinsi. Demikian juga sebaliknya, kami berharap ada feedback kerjasama saling simbiosis mutualisme antara pemerintah provinsi dengan kita-kita terutama PWI. Nah, kebetulan kerjasama terakhir antara PWI Kepri dengan pemerintah provinsi terjalin pada zaman Pak Nurdin Basiro. Itu yang terakhir, Pak Gubernur. Setelah itu boleh dikatakan hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah dalam pengertian apa? Waktu itu terjadi pergantian PJ-nya ganti berapa kali. Kemudian Pak Sidanto juga sebentar. Kemudian masuk lagi COVID ini, Pak Gubernur. Ya, mungkin terakhir kami disewakan ruko sebagai kantor oleh provinsi sudah berjalan 1 tahun dan September kemarin paspor habis. Jadi kami sudah lapor sama Karo untuk mohon diperpanjang kantor itu yang ada di Grand Niaga untuk minimal 1 tahun ke depan sampai September 2022. Nah, untuk kegiatan rutin yang lain, Pak Bu, kebetulan kami sudah menyampaikan usulan proposal kegiatan pemerintah provinsi yang kami titip juga ke Pansan. Ya ibarat kata orang, kita tentu punya skala prioritas, Pak Gubernur. Mungkin Pak Gubernur akan menilai nanti mana sih sebenarnya yang bisa dibantu, mana yang kira-kira belum bisa dibantu karena situasi juga kita paham, situasi pandemi ini. Jadi mudah-mudahan besar harapan kami supaya kan ada beberapa event nih, Pak Gubernur. 2022 itu setiap tanggal 9 Februari itu kan HPN, Hari Pers Nasional. Kemudian ada Perwanas, kemudian ada kegiatan apa namanya seminar-seminar, kemudian melaksanakan beberapa kegiatan lain yang itu sudah kami tuangkan di dalam proposal yang sudah kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan ibarat kata orang, kalau tak penuh ke atas, penuh ke bawah lah. Jadi kita juga memahami situasi terjadi di kondisi situasi APBD hari ini. Saya pikir itu Pak Gubernur yang perlu kita sampaikan. Nanti mungkin pada sesi dialog, misal kalau Pak Gubernur berkenan dan ada sesi dialog, nanti silakan. Itu, terima kasih sekali lagi Pak Gubernur sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Biro Humas dan Protokol. Dan sekarang masih ada penghubung ya. Nanti usul kita yang baru itu di pecah 3. Nanti Humas itu akan gabung ke Kominfo. Kemudian ada Kepala Biro atau Usaha Pimpinan, ada Badan Penghubung sendiri. Kemudian Pak Aluan, khusus gubernur, di Pak Hasan di mana nasibnya nanti ya. Kemudian ya, Pak Tanda dekat sama motornya, pengurus di IKP yang saya hormati. Pertama saya mohon maaf, mungkin sudah cukup lama di surat untuk audiensi, itu baru hari ini bisa terlaksana. Mungkin karena banyak kegiatan ya, dan saya kira surat audiensi itu ada ratusan gitu. Ya. Gitu. Jadi saya coba satu-satu mana-mana yang bisa kita pilih dulu. Nah, terima kasih juga kawan-kawan berkenan hadir sore hari ini. Walaupun waktunya mepet-mepet, saya maaf, tapi intinya saya sudah dengarkan, sudah saya rekam tadi. Pada prinsipnya saya akan disampaikan teman-teman nanti Pak Hasan akan disampaikan sama saya. Karena kan asosiasi ini nomor satu PWI, walaupun PWI ini senior, tapi banyak asosiasi-asosiasi yang lain. Artinya nanti kita bisa memilah mana-mana kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sesuai dengan tugas asosiasi masing-masing.
kalau contohnya asosiasi itu tugasnya salah satunya mengupgrade wartawan dari sisi kualifikasi, dari sisi kompetensi, atau mungkin wartawan dari sisi yang punya kemampuan bahasa asing, mungkin ada latihan untuk jurnalis khusus memberitakan yang mungkin konektivitasnya ke luar negeri, barangkali itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian kalau kegiatan-kegiatan lain, saya memang coba memporsikannya sebisanya anggaran untuk. Toh, kami kita sebenarnya sudah bertemu melalui sama Pak Ketua juga. Jadi di anggaran perubahan ini, Pak Manizin, kita karena itu sudah berlanjut. Jadi kita sudah anggarkan untuk sewanya untuk tahun itu. Namun tentu, ini kan diketahui publik juga. Jadi beberapa wadah-wadah ini kan sudah mulai. Jadi sekarang ini dibantu juga kita lihat sama yang dari semasa cuman tentu nilainya saja pada waktu itu kereta di waktu kita, jadi memang agak tapi saya kira saya itu yang ada di sini juga sudah terakomodir semua gitu kan. Kan banyak sekali nih, misalnya isu-isu yang menyangkut tentang Pak Gubernur daripada nanti capek nih mau menjawab ini soal spanduk misalnya, soal hubungan dengan baku banyak sekali lah kalau mau kita. Nah, maksud saya kalau dibikinlah kita bisa sharing sama Pak Gubernur dari kami memberikan masukan-masukan misalnya Pak seperti ini sehingga tidak perlu misalnya tidak satu pintu gitu ini ngomong sini, ngomong sini. Jadi maksudnya biar mungkin sebulan sekali Pak Gub jumpa sama kami-kami dari PWI terus berdiskusi ya soal perkembangan Kepri, ya, soal perkembangan Kepri. Kalau itu kita kan udah buat surat, tapi bukan PWI aja, kita merangkul pokoknya wartawan semua. Kalau di Batam kemarin kan kita buat gitu pertemuan, itu udah berapa 100 lebih ya? 100. Karimun kita buat juga, Bina kita buat juga. Ya nanti kita lihat lah 2 bulan, 3 bulan sekali. Suka-sukanya aja berangkat. Tidak bijaksana. Nah, sementara kalau kita di BWI, kita masih paham lah etika membuat berita. Nah, sehingga antara politik dengan kalau berpolitik itu menjadi politik yang santun. Nah, tapi kita lihat ini banyak sekali yang berada keruan. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini ya ini masukan ke humas, mungkin apa yang bisa kita bikin sehingga ketika kita juga menerima banyak sekali informasi yang sifatnya tidak akurat, keluarnya kita nggak terikutan. Oke, saya ini hampir tiap hari kalau benar mungkin ratusan jelek-jelek semua. Kalau saya ini tidak berpikir bahwa kita media yang sifatnya adalah partner, mungkin jadi tukang komunikasi. Ini kan menjadi tidak sehat. Lawan kita ini adalah di luar itu, ya dengan adanya kita ketemu seperti ini, dengan kita dekat dengan Pak Gubernur, minimal teman-teman juga kita lebih bijaksana ketika memberitakan tentang apa yang dikatakan mengkritisi, apa yang dikatakan sebagai fungsi kontrol, dengan apa yang sifatnya bully, jangan sampai bully itu dijadikan kontrol. Nah ini yang menjadi repot. Mungkin itu masukan aja. Persoalan kultur kita tak kenal masyarakat saya. Kalau ini sekarang kan sudah kenal, punya pakasan, sudah enak nih. Kalau kita aneh-aneh kan, sudah baik. Apalagi bakar-bakar ikan, Bu. Itu tapi, apa namanya? Itu sesinya nanti di... Ingatnya bakar ikan itu ya. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.